Come back with me and him. And we are the Earth. Di Earth dan di Teja. Di Teja, kita lagi di Teja, di gudang ngambil mobil satu mobil yang mau diselamatkan lah ya. Iya, mobil mau salah satu selamatin. Mobil yang sudah tertidur pulas saya. Ah, 2 tahun kali ya, deh. 4 tahun dan mungkin kalau pacaran sih udah susah tuh lupanya. Iya. Jadi susah buat move on nih. Iya, benar. Terus gimana nih? Nah, sekarang ini kita membawa mekanik juga sih untuk biasa ngebantu. Jadi mobilnya tuh di jack stand terus akhirnya kagak ada, gue yakin ya gitu. Dan tadi trouble-nya cuma karena baterai remote-nya nggak ada. Tapi bisa diakalin. Oke. Okay. Pakai remote TV ya. Remote enggak, jadi tadi pakai remote bel rumah begitu. Oh, ding-ding-tong. Iyo, itu. Jadi gimana nih? Kita tunjukin langsung mobilnya? Kita tunjukin. Tapi boleh nih sekarang lah. Yuk, nah sekarang ini nih ya, kan? Keren nggak ini keren. Namanya Lexus Sport, ini udah terbuat juga ya. Ya udah, tapi kok asal tadi ini oh. Nah woi, ini dia hidroliknya udah rusak ya, jadi jangan dilihat. Ini dia karena ini hidrolik. Ini udah lemah, jadi kita pakai hidrolik ini. Ini namanya hidrolik, parkir mereknya parkir customer. Oke, jadi gimana ya, nanti detailnya kita tunjukin. Ikutin terus channel kita, jangan lupa subscribe, comment, and like. Kalau mau beli baju kayak gini ada di Earth Industry. Oh iya, salah. Nah, begitulah. Aduh. Jadi ikutin terus ya, kita bakal update terus buat mobil ini. Betul. Gua mau bantuin dulu. Ini turunin ini dan cek tadi. See you guys. Akhirnya nyala. Jadi tadi akinya habis banget dan baterainya habis ternyata. For your information. Yes. Gue juga waktu itu pas lagi Alphard ngerti. Ini kan adalah lambang logo ya, kayak Toyota atau Lexus. Kok baterainya habis, ternyata enggak usah langsung diganti. Tempelin aja di depan sih. Ini ya nih. Tuh, tadi kan ada tulisan key is not detected kayak gini ya. Mana belum kita. Pas ditempelin gini. Nih, yeah, ya. It's not detected. Pas ditempelin dia langsung kebaca. Oh, okay. Jadi iya, kalau enggak ya langsung aja di kalian di isolasi aja gitu. Biar nempel terus ya. Akan. Wow, keren banget anjing. Yo, keren banget. You like this? Buka.
mobil VW yang kita mau pindahin ke arah karah situ, sebelahnya Audi. Tapi masih kehalang sama Xpander. Yang penting Lexus sudah jalan. Dan Lexus sudah jalan. Kita bawa dengan keadaan mobil celup. Celup, gak ada power steering. Statik. Statik. Gimana rasa berkendaranya nanti, Kal? Ya, pokoknya kita berempat nanti ke bengkel. Kita lihat lagi. Tangkangin terus di channel kita. Dibikin dua-dua juga tetap nggak apa-apa. Jangan kok, kurang ceper nih mau bikin, harus ceper. Kan udah slam. Belum, kurang. Ke bawahnya masih jauh. Jadi kemungkinan pakai 18, lebar 10,5-12, dari depan minus 40, belakang minus 60. Chamberin. Chamber abis, dari nanti potong arm atasnya kan, kita potong aja, nggak usah beli-beli tidimen itu mahal. Potong aja, nanti miring ya. Ikutin terus guys, pokoknya di mobil mau dihajar-hajar kayak mobil biku Jepang. Ini juga kalau bisa dilihat di laut dia, terus di sini ada monyetnya, bagus banget. Ini review apa sih? Nah, jadi mau diapain sih kalau di mobil? Lu bawa ke bengkel lagi nih kalau. Yang pasti sih kita bangun dari tidur pertama. Bangun dari tidur biar enggak rusak mobil, kalau mandi pun kan juga rusak. Iya. Terus ya sekalian ngecek-ngecek apa yang rusak kan. Terus mungkin balap ntar pakai 20 dulu deh. Buat harian kan. Cuma enggak tahu nih, ini kan BBK 8 pot. Kalau muat kayak di 20-in, kalau enggak ya mungkin kalau kayak gini aja biarin, cuman power steering berdiri dulu soalnya ini power untuk berat banget sebenernya. Oke. Oke, sekarang gue mau nganterin Yohan dulu ke pacarnya. Bukan. Yohan ada urusan, lagi ada urusan. Dia mau ke kondangan. Yohan di bengkel ya. Oke. Berarti kayak sisanya gue sama Diki sama ada Om Rus. Oke. Mau balik ke bengkel. Ini kalau enggak ada Om Rus tadi udah nih, kita bingung banget ya. Untung ada Om Rus, ini mobil bisa turun kalau enggak. Udah setengah mati enggak jalan-jalan. Karena ada kerjasama di antara kita. Oke. Okay. Oke, okay, pokoknya nanti terus sampai bengkel ya. Oke. Okay. Thank you. Check the form. Oke, okay, nyampe di bengkel. Tadi gue baru beliin baterainya. Baterainya udah aman, baterai remote-nya. Cuma akinya kayaknya kurang lama di charge-nya tadi, jalannya kurang lama. Jadi ini mau coba dulu akinya masih bagus atau enggak. Kalau masih bagus, ya udah berarti pakai aki ini aja. Nah, pasti udah sampai bengkel dengan selamat. Ini bakal jadi project cars kita dari Earth Auto Concept buat ngisi konten buat kalian semua. Jadi ikutin terus channel kita, jangan lupa like, subscribe, and comment. So, this is our topic and see you in the next video.